Halo, selamat pagi. Ketemu lagi sama saya, Arisa. Hari ini saya senang banget karena alhamdulillah anak kedua saya telah lahir. Cewek namanya Helen Natania Fadila. Proses persalinan alhamdulillah normal. Kondisi anak sehat, kemudian istri juga sehat. Cuman tadi nggak sempat memang melakukan pengambilan gambar ketika proses persalinan. Lagi pula juga sensor bro. Oke, kali ini saya perjalanan menuju ke rumah. Tadi sempat beli belanja barang untuk pengukuran Ari. Nih, ini bawaannya. Kita sekarang menuju ke rumah. Ada yang unik di adatnya Jawa, yaitu penguburan hari-hari. Jadi semua bayi yang lahir adatnya wajib untuk hari-harinya dikubur, biasanya di depan rumah, kemudian diberi wadah, yang wadah tersebut juga sekaligus untuk lampu penerangan hari-hari itu. Nah, lamanya kapan lampu tersebut harus menyala? Biasanya itu 7 hari 7 malam. Entah apa maksudnya, saya juga kurang paham, tapi namanya adat. Daripada orang tua saya yang ngomel-ngomel, mending kita lakuin aja. Nah, hari ini, di kali ini, video ini, kita akan bahas, kemudian saya akan ajak teman-teman semua untuk melihat proses untuk menguburkan hari-hari. Dari mulai nanti membersihkan sampai mengukur dan apa saja di dalam kendinya itu. Oke, ikutin saya terus sampai nanti terakhir dalam pengukuran hari-hari. See you. Oke, kita sampai di rumah. Tadi saya barusan selesai mencuci hari-harinya. Sekarang ikutin saya mulai dari memasukkan apa saja yang dimasukkan dalam kendi hari-hari tersebut ya. Ikutin saya. Oke, di sini ada pertama garam, yang kedua setelah itu nanti kita masukkan ini kembang, kemudian terakhir alat tulis, benang, kemudian kaca, sisir, ada ini ya, semacam kepercayaan di agama Islam, adat ya, maaf, bukan agama Islam tapi adat Jawa. Ketika kita memendamkan atau menguburkan hari-hari itu dengan perangkat-perangkat ini, diyakinin kayak nanti dia jadi pintar, cantik, seperti itu, dan ini menjadi kreatif seperti itu, dan nanti dilengkapi dengan kembang untuk setelah dikubur. Oke. Dalam kendi ini ada hari-hari saya. Yang kedua, sekarang saya berikan garam. Kalau pesan orang yang jual tadi, ini kita dapetin kan beli tadi ya, sudah satu paket. Katanya semua, masukin semua. Tapi ini nggak muat, jadi perlu ditata. Ini yang penting tertutupi semua. Oke, garam sudah. Sekarang kembang.
mentega. Sekarang sisir, buku, kaca, dan benang. Kayaknya nggak cukup. Berarti caranya tar. Smile, now the sunshine brings the light. Fill me out with a flame. I will let you in this game. Dig me out when I'm down. 'Cause with you I'm safe and sound. 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 Oke, udah jadi seperti ini. Seperti ini ya. Sekarang kita siapin lampu sama penutupnya. Ya. Sekarang kita berjalan kembali ke rumah sakit. Tadi sudah selesai saya kuburin itu hari-hari anak saya. Sesuatu ritual yang dimana sering kali dilihat di mana lingkungan suku Jawa. Jadi mengubur hari-hari adalah suatu keharusan ketika baru lahir seorang anak. Jadi ketika sudah lahir pasti bersama dengan hari-hari. Ada orang yang bilang itu sebenarnya cuma syirik, tapi kurang tahu juga. Dan saya nggak terlalu berpikir seperti itu. Yang penting ya sudah, kita ikutin aja, namanya ada juga kan. Bah, kadang kita berpikir orang barat mana ada yang ngumpulin hari-harinya. Tapi itu sudahlah. Sekarang kita berjalan ke rumah sakit. Nanti saya tunjukin anak saya. Halo, akhirnya sampai juga di rumah sakit. Nah, ini dia. Namanya Ellen Natania Fadila. Nah itu senyum. Alhamdulillah sehat. Sekarang kita ke ibunya. Nih, ibunya belum mandi. Nangis.